kapan Welcome to my tale. Jumpa lagi dengan Doni di sini. Ha, saat ini kita akan review lagi, tapi tanpa wajah gue ya, karena lagi kusut wajahnya, banyak PO-an. Oke, om-om juga ya, banyak PO-an ya, tapi wajahnya nggak kusut karena duitnya banyak gitu ya. Oke, kita kali ini bahas atau review apa? Ini mungkin sudah pernah direview oleh orang lain ya, tapi aku baru sempat kali ini nge-reviewnya dari SHF Figuarts. Ini ada BCL-nya, bukan bunga cipta lestari ya, tapi BCL box coklat kalau orang-orang bilang ya. Apa ini? Tada, SHF Figuarts Tamashi Nation Retsu Ichijoji. Siapa itu? Oke, kita buka. Kita buka seperti undian aja ya. Ini Retsu Ichijoji, aku balik. Retsu Ichijoji, ini boxnya ya, boxnya setelah BCL nya tersingkir. Oke, oh dari depan dulu. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah yang jadi apa ya, Gavan. Ada Gavan, ada Sarifan, terus apa ya waktu itu ya, yang tahun 80 berapa ya, yang filmnya ada di video kaset beta gitu ya. Cici mengenang masa lalu ya, om-om ya. Ini lakonnya ya, pemerannya ini yang jadi Gavan sebelum melakukan Henshin ya, SHF Figuarts. Wah, keren banget ya, apalagi posisinya. Wow, Retsu Ichijoji Gavan. Oke, kita buka. Oke, pelan-pelan ya. Jadi ini filmnya namanya Uchukeiji Gavan. Nah, kalau di Inggris filmnya namanya Space Sheriff Gavan. Dipasarkan internasional dengan judul Space Cop Gabin. Goban Gabin seperti Dono ya. Adalah seri pertama Metal Hero yang ditayangkan di TV Asahi dari tanggal 5 Maret 1982 sampai 25 Februari 1983. Umur saat itu kelas berapa ya? Usia berapa ya? Kalau aku saat itu sih masih belum SD sepertinya ya. Belum SD aku saat itu. Jadi, hai para anak-anak zaman dahulu, mari kita kenang film ini. Jadi ini boxnya ya, Omers, om-om sekalian, anak kecil masa lalu, tapi sekarang udah tua-tua ya, sama. Nah, ini boxnya ya. Oke, keren boxnya. Kita buka. Oke, bukanya dari mana ya? Oh, dari samping. Ini sudah BIB ya posisinya, dan sepertinya oke. Kita singkirkan di samping. Kita dapat apa aja? Kita dapat action figurnya. Wow, dapat 3 pasang tangan yang sepasang sudah di ini ya, di figur ya. Oke, belakang. Wow, keren ya, keren. Kita singkirkan dulu ini sini ya. Terus kita dapat apa aja? Kita dapat ini apa sih?
Oh, ini kayak screen belakangnya mungkin ya, untuk keren-kerenan kalau pas di foto itu mungkin ya. Terus dapat apa aja ini? Ini masih baru semua loh ini. Ini open for check aku dapatnya nih. Ini apa ya? Stand apa ya? Bentar. Gak ada contohnya. Iya, mungkin stand buat berdirinya dia ya. Bukan stand yang nyanggah punggung ya. Ini ini standnya ini. Ini standnya ini gitu. Kalau gini nggak cocok. Ini taruh belakang biasanya ya. Oke. Taruh samping. Terus dapat apa lagi? Dapat ini ya, cara melepas ya. Cara melepas baju cash off. Kalau itu cash off ya. Cara melepas tangan ya, karena yang bisa dilepas coba tangan ya. Kalau cowok-cowok gini nggak enak cash off, aku nggak suka ya. Kecuali kayak Miku dan lain-lain cash off, ya. Soniko cash off, nggak apa-apalah itu ya. Kalau ini nggak cash off ya. Oke, kita buka sambil kita bercerita sedikit. Jadi selain serial TV, Uchu Keiji Gavan telah dua kali diangkat menjadi film layar lebar Gokaiger vs Gavan. Pemutarannya pada 21 Januari 2012 dan the movie-nya 20 Oktober 2012. Oke. Wow, kita dapat apa ini ya? Ini patangannya bagus ya, pakai sarung tangan yang memang sudah menjadi ciri khasnya Retsu Ichijoji ini ya. Wah, ini barangnya bener-bener bagus. Kalau pegang ini aku gak grogi ya, kalau pegang yang cewek-cewek gitu yang wah gimana itu grogi aku pegangnya ya. Kita singkirkan penutup badannya. Oke. Kita keluarkan. Tangannya aja tak pegangin. Ayo Pak, keluar Pak. Oke deh. Singkirkan dulu. Jadi cuma dapat body sama part tangan ya, nggak ada apa ya. Gak apalah, yang penting bagus ya. Oke, yang penting bagus. Wah, ini cahayanya kenapa ini? Jadi kita dekatkan ya. Kok kita nggak dapat part kepala tambahan ya? Yang apa? Yang meringis atau apa gitu ya? Satu part ini aja ya. Oke, ini kepalanya. Oh, seret banget. Baru ini berarti bisa nengok kanan kiri, atas bawah ya. Jadi artikulasi seperti SHF lainnya ya. Leher, bahu, lengan, siku ya. Terus tangan ini gerak semua ya. Gerak semua. Kalau jari enggak. Ini kalau perut gerak ya, dang ding dong perut gerak. Terus ini kok kaku banget ya. Kalau patah gimana ini? Ini mungkin kok kayaknya seret banget ya. Oh, bisa jadi ini ditarik dulu. Gini bisa. Tapi buat poso apa ya kalau model gini ya, nggak kepake ya. Oke, kita kembali posisi awalnya ya. Oke, untuk ini lututnya ini kotor, memang asli kotor ya, hiasan ya. Terus ini sepatunya sepatu boot ya, model cowboy, bagus banget. Terus ini bisa gerak, sepatunya juga bisa gerak. Bisa ini ya. Oke, saya kira ya. Kita cek wajahnya bagus. Pakaiannya juga bagus ya. Ini ada rantai di sini ya. Nih ada rantainya. Bagus. Seperti aslinya ya. Ini ada tagnya di sini ya. Ini tag ini satuannya ya. Ini bagian belakangnya bagus.
sepatunya sepatu boot, sepatunya ini apa koboi-koboi ya. Jaketnya ini aku yang naksir ini. Pengen beli juga jaketnya ini. Bagus ya. Oke. Oke. Ini belum pernah aku pegang ya sejak beli 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Jadi baru aku review saat ini, saat mulai main YouTube ya. Oke. Untuk kaos tangannya sendiri sangat ciri khas ya, ciri khasnya seorang Gavan ya. Oke, berdiri sini dulu. Terus habis gini ngapain? Aku yang setelah Henshin nggak punya soalnya. Ya adanya ini aja. Jadi ceritanya ini apa? Cerita filmnya kan bumi diserang oleh kekaisaran Maku yang dipimpin oleh Don Horror. Sepiskop Gabin muncul dari planet burung dan diminta untuk mempertahankan bumi. Ia dibantu oleh Mimi dan diberi informasi oleh Kom agar tak dikenali. Ia menyamar sebagai Retsuichi Jouji. Bentar, aku tata pencahayaannya dulu. Karena kok, kenapa ini? Oke. Jadi ini pemerannya aduh lepas omes, ampun, sambil aku perbaiki ya. Ini rapuh banget nih, ampun. Jadi ini pemerannya adalah Kenji Oba, terlahir sebagai Kenji Takahashi. Lahir di Matsuyama, Jepang 5 Februari 1955, tuwir banget 55 ya. Adalah aktor asal Jepang sekaligus seorang direktur perusahaan. Seperti yang kita ketahui juga, kalau film Gavan ini pernah diadopsi oleh film Dono Casino Indro ya, DKI ya, Warkop DKI. Dalam film Depan Bisa Belakang Bisa, film drama komedi Indonesia yang diproduksi pada tahun 1987 ya. Jadi tadi udah aku tayang di depan ya, Goban Gabin, terus jadi Gavan ya. Gaban kalau kita bilangnya Gaban, bukan Gavan. Kalau orang sano mungkin Gavan ya. Kita bilangnya Gaban. Goban Gabin. Oke, sekian aja review singkat kali ini. Semoga Omer suka. Untuk pose aku belum terbiasa pose ini ya juga. Ini masih kaku ya, masih kaku, seret. Posenya nanti coba aku nyontoh-nyontoh ya. Oke. Sekian Omer, selain waktu kita review yang lain lagi yang membuat kenangan Anda kembali mengingat masa lalu. Jadi jangan lupa yang Anda, bagi Anda yang suka channel saya silakan subscribe, like, bisa komen atau bantu saya share biar subscriber saya banyak ya Omer. Ini cuma berapa puluh, kasihan saya ya. Bantu saya dengan subscribe agar saya lebih semangat untuk mereview action figure yang lain. Oke. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Sampai jumpa lagi. Dadah.